何？Konnichiwa. Kalau konnichiwa, itu jerum. Terus ini? Ini konnichiwa. Konnichiwa. Baik. Konnichiwa. Sangat spesial. Kalian tahu? Senpai kita yang ada di TikTok. Jadi kita hari ini akan collab, kita akan bikin apa namanya? Oh, bentar, perkenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya Stacy. Hoka. Nah, ini gua enggak bisa ngomong. Oh iya, nanti kalau gua ngomong dicecer. Hokage aja, Hokage. Hokage. Nah, Hokage. 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 Jadi sebenarnya ceritanya lucu ya. Gua baru-baru main TikTok gitu loh. Iya, betul. Ngasal, sebenarnya udah ada sih tahun 2019. Iya, udah lama sebenarnya. Cuman enggak aktif, kayak aduh TikTok kan joget-joget gitu kan. Heeh. Betul. Gini. Gini gitu. Jadi abis itu selama pandemi orang-orang juga lihat, and sebenarnya udah lihat videonya Stacy. Itu yang mana yang bikin Transforming Furikake? Shokugeki no Stacy hari ini akan memasak Transforming Furikake Gohan. Oh yes, itu menunya Soma ya nih. Soma. Bajunya. Tuh. Slim fit. Jadi ceritanya kayak gitu, kita bikin habis itu main-main TikTok, habis gitu ada ini beneran di follow. Apa namanya? Hokage terus, tapi nama TikToknya apa? Queer Kunoichi. 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 Kunoichi itu ninja perempuan. Jadi gua lihat, gua nonton, habis gitu kita follow-followan deh. Iya, mutualan loh sama Chihiro. Jadi kita udah bahas, kita akan ngomong, kita akan breakdown menu Soma hari ini. Apakah menu Soma itu seenak itu atau tidak? Jadi di sini ada arborio rice, parsley, ada olive oil, ada white wine, ada onion, ada lemon, ada salt, ada kaldu, dan juga ada kaldu, ada apple juice, ada black pepper, ada bacon, ada Granny Smith apple. Oke, jadi kalian udah tahu ini adalah suatu momen di mana si Soma itu battle sama bapaknya. Yoi, aku udah buat menu bapaknya nih, ramen tempe. Gimana rasanya? Menarik ya. Menarik ya? Kayak dia beneran sih, karena dia pakai soy milk, jadi rich gitu, tapi nggak yang light. Iya kan, tetap light. Terus gue bikin yang versi Somanya, udah pakai baju Soma kan. Mari kita buat. Silakan dipotong, di prepare terserah ke arah pun suka-sukamu. Guys, seperti apa? Cara potong apel gimana sih? Kan bagi dua. Oh enggak. Oh, dikuliti ya. Kulitin dulu. Hati-hati loh, ini pisaunya tajam loh. Iya nih. Apa namanya, TikToknya itu keren banget. Oh iya, makasih loh chef. Loh iya, makasih buat follow kan. Ya itu karena main imajinasi aja sih, karena kan most of my content kan berdasarkan anime ya. Editing stylenya itu ngedit sendiri semuanya? Sendiri semuanya. Dari syutingnya, masaknya, makannya, cuci piringnya, dan editingnya, dan voice overnya. Menurut lu sebenarnya Shokugeki ini gimana sih? Ya menarik sih ceritanya, karena aku suka karakter developmentnya, dan karena pada dasarnya aku memang suka makanan kan. Terus ini anime, wah. Ayo. Nani. Ini aku juga melakukan hal yang sama, chef. Oke, silakan Bobo. Ini pakai ini dong. Pinjam dulu. Kita potong jeruk lemon dulu seperti ini. Jadi kita akan pakai. Susah ya master chef ya, kalau motong langsung set gitu. Duh, itu tergantung pisaunya. Jadi supaya warna enggak coklat. Oh iya, pakai lemon. Pake lemon. Gua pakai garam. Ya, boleh, bisa juga pakai garam. Oke. Okay. Oke. Okay. Doakan kami ya guys, harus konsentrasi ya kalau di kitchen ya. Character development di Soma gitu kan keren. Sebenarnya itu banget, itu yang bikin tuh memang jago banget sih, relatable banget ya sih. Apalagi waktu yang masak-masak itu sangat apa namanya? Very. Udah oke. Okay. Oke. Oke guys. Oke. Okay. Gini, bukan jangan give up dong. Enggak, maksudnya kalau misalnya Soma itu very karakternya itu very developnya memang bagus. Dan juga lagi naik banget nih, soalnya orang-orang pada masak semua. Iya, betul. Dan itu menu-menu masakannya tuh menarik banget itu semuanya. Kayak imajinasinya berdor gitu loh. Kok bisa sih gitu loh. Maksudnya risotto juga dimasaknya, ya gua belum pernah makan sih risotto sama apel. Bener. Terus
ramen tempe itu kayak ya, itu ramen tempe itu kita harus wajib bikin episode kedua nih, kita berdua collab. Tempe itu kan benar-benar orang Indonesia bisa itu ini penuh ya. Protein itu penuh protein, dan Indonesia dan banget Indonesia iya, ya, gitu. Jadi kita harus bikin deh karena di animenya kan juga dijelasin tempe nih udah dari beratus-ratus tahun lalu dikonsumsi yep. oleh orang Indonesia yep. gitu yep. bangga gitu. Oke, terus ceritain dong diri lu sendiri selain apa namanya masak-masak di konten TikTok. Ya aku sebenarnya karena berangkatnya karena gue suka makanan Jepang, karena suka budaya Jepangnya dan suka wisata kuliner gitu kan. Jadi selama pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana, ya udah jadi oke gimana kalau kita bikin di rumah sendiri gitu. Itu udah berapa lama ya? Sebenarnya kalau memproduksi kontennya itu baru awal pandemi sih. Oke, I'll let you chop the onion, tau kan? Kalau misalnya untuk tips nih, kalau misalnya kalian bikin risotto, the onion itu harus dicop lebih kecil daripada gue ngomong apa sih? Nasinya, nah berasnya gitu. Berasnya, beras. Supaya kalau digigit nggak ini. Betul-betul. Kita cuma pakai onion doang. Aku takut guys, ada chef di sebelahku. Santai chef beneran. Dong. Gimana inspirasinya ketemu? Ngeri ya kayak. Tapi aku harus bisa. Ini demi warga Konoha. Mana ininya? Ini untuk kalian. Ada. Rupanya ada nih. Ini untuk kalian warga Konoha. Anime terfavorit. Clash of Titan. Attack on Titan. Walaupun sebenarnya kalau orang pada ngira Naruto, tapi Naruto itu sebenarnya semua orang suka. Mengiringi perjalanan gue dari kecil sampai gede. Yang gue suka sebenarnya anime. Walaupun gue jujur aja nonton itu cuman nggak habis kebanyakan. Naruto nggak habis. Iya lo panjang banget soalnya. Terus habis gitu Shokugeki, maaf nggak habis juga. Karena apa? Karena panjang banget. Selain panjang banget, cerita dari anime itu sebenarnya merepresentasikan banyak karakter orang-orang yang betul. Secara real life, ya nggak sih? Yes, betul banget. Oke, jadi ini onion sudah dipotong. Nah, kita akan potong apple-nya. Tadi nanya kan potong apple gimana? Iya, betul. Jadi kita potong seperti ini dulu. Terus kita akan potong seperti ini. Nah, sampai core-nya nggak apa-apa. Oh. Oke, kita akan potong ini karena ini itu... tadi ngomong apa sih? Tadi ngomongin kombinasi onion dan apple. Oh. Pork and apple. Yes. Pork and apple ini sebenarnya adalah hidangan klasik di Eropa. Oh gitu ya? Yes, roast pork and apple gitu. Biasanya maksudnya disajiinnya sama apa, Chef? Mash, gravy. Oke. Okay. Nah, kita akan potong-potong seperti ini. Cubes. Oh okay. Iya. Terus lu kenapa gak ikut Master Chef aja? Sejujurnya takut sih chef karena kenapa? Mungkin karena belum biasa masak dengan kecepatan tertentu gitu. Nah, terus cita-citanya sebenarnya pengen jadi apa sih? Aku freelancer terus ngantor freelancer juga sebenarnya. Ngantor apa? Seorang karyawan biasa communications officer gitu. Terus communication officer. Aku freelancer kadang-kadang suka jadi talent VO juga. Jadi dia VO-nya keren-keren. Iya kan? Gitu. Di semua di TikTok. Yang punya main TikTok jangan lupa follow Hokage@queer_kuno. Kunoichi. Oke, ini apple-nya kita potong seperti ini. Apakah? Seperti ini, cube okay. ya, seperti ini. Kita nggak mau terlalu soft karena akan menjadi benyek. Benyek. Saatnya kita masak. Oke, jadi pertama-tama. Oke. Okay. Gimana? Sejujurnya step-stepnya agak bingung, tapi biasanya awalnya apa dulu nih, butter ya? Kenapa I've bingung? I've never made risotto before. Oke, okay, boleh. Arborio jadi pertama rice. Kayak gini. Jadi olive oil. Little bit of olive oil. And then kita akan tumis onion. Kita pakai onionnya cuma segini aja, berarti seperempat. Okay. Ditumis dulu sampai nice and soft and halus. Setelah itu kita akan masukin butter. Butter. Oh iya, karena nanti takutnya butternya gosong duluan ya. Pinter sekali. Kita nggak pakai bawang putih karena gini. Bawang bombay kalau dimasak akan manis. Kalau bawang putih dimasak akan lebih tajam kan? Yes. Jadi, I think dari konsep dari ini karena ada apple juice, ada black pepper, bacon. Mereka pengen lebih yang risottonya ini, apple ini lebih ke manis dan juga asam-asam. Jadi ini dimasak nice and soft. Setelah itu gua akan masukin butter. Hai. Ya terus gua kepikiran-pikiran bikin kayak apa namanya, bikin-bikin konten itu sebenarnya. Yang wibu-wibu gitu gimana sih jadinya? Cuman karena namanya juga wibu ya pada dasarnya yang ada di pikirannya itu hanya referensi anime. Jadi mau gue masak sekalipun atau mau ngapain jadi akan mengacu pada anime gitu. Tapi bener-bener Japanese ya? Iya, termasuk makanan juga aku tuh suka banget wisata kuliner banget ya kalau judulnya di sini-sini doang. Kayak nyobain menu-menu Jepang yang bener-bener otentik gitu. Jadi bener-bener tahu gitu loh. Ini udah seperti ini, lepok no. Oke.
Ini adalah arborio rice, bukan beras basmati atau jasmine. Setiap beras itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oh, oke. Okay. Gak bisa disamain. Tapi kalau misalnya overcooked jadi bubur intinya. Ini juga berarti bisa jadi arborio bubur. Bisa kalau misalnya lebih. Jadi kita bikin nih. Kita bikin sampai enggak perlu dicuci. Setiap beras itu tambah grainnya tambah besar, memiliki starch yang lebih besar. Oh. Nah, itu tuh sebenarnya cara masak beras untuk nasi goreng yang cepet, nggak usah pakai nasi yang udah kering dulu. Nasi perak gitu? Yes. Oh, gitu. Oke. Pantesan ya. Kita kan ini berasnya udah mulai mengkilap, juga kind of absorb. Kita nggak mau ada warna, kita mau nice and white. Terus kita taruh white. Di glaze, bukan di gas. Ini di stir juga? Di stir, ya. Gimana? Nah, aromanya. Udah nggak alkoholik. Udah nggak alkoholik. Terjembol gue gini-giniin. Gak apa-apa, punya Renata kok. Maaf ya Chef Renata, semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga tidak. Nah, jadi kita akan reduce. Kalian bisa lihat, lu bisa lihat kan, tadi berasnya ini gak dicuci. Memang arborio rice, you don't need to wash it gitu kan. Jadi ada putih-putih, bisa lihat kan modelnya kayak sticky-sticky gitu. Sampai oh iya benar. Lebih kental bahasa Jawanya. The key to make a risotto, it takes time. Dan juga especially untuk kita masak ini, kita mau seputih murni mungkin warnanya di awal. Not much color, jadi tadi onionnya pun juga jangan sampai coklat. Oh, ini masih putih kita, nih ya. Kalau misalnya kita bikin garlic juga jangan terlalu ini. Sip. Tak. Dung. Taratak dung. Nah, gimana nih? Udah seperti ini, almost liquidnya nggak ada. Kaldu ayam. Kaldu daging. Vegetable stock. Lebih keren kan? Kaldu sayur. Nah, kita kasih kaldu sayur. Oke. Okay. Kaldu sayur itu main ingredients-nya apa sih? Mirepoix. Ada carrot, ada onion, garlic sedikit, celery. Oh. And also kita kasih herbs juga, rempah-rempah. Udah, gini aja. Diulangin 3 kali. Jadi maksudnya diulangin 3 kali gimana? Kita cover sedikit seperti ini, ke cover ketutup. Yes. Nah, udah kita jamin aja sampai slowly berasnya ini absorb. Menyerap. Jadi seperti ini nih, Stacy. Kita bikin risotto, kita mau nice and jangan semua langsung ditaruh. Oh. Jangan semua langsung di taruh terlalu banyak karena it will break down the starch. Set. Coba dilempar lagi ini di slow mo. Set. Nah, tuh lihat tadi itu kayak break gitu kan? Masih belum selesai artinya. Oh, gitu. Yes. Jadi kita tambahin lagi ini satu ladle. Okay. Udah, kita akan ulangi lagi dengan stok terakhir. Sip. Dan ini akan menjadi creamy, kita kasih finishing sama butter sedikit. Saatnya kita masukin apel. Kenapa kok dimasukin sekarang? Kalau tadi dari awal akan lembek. Benyek. Kita masih mau ada tekstur. Karena di animenya sendiri juga pas testimoni orang-orang yang nyoba ini masih ada crunchy apple-nya ya. Bulu kutuk dikit lagi. Kalau misalnya belum blue kutuk ya kan, terus kita finishing pakai apple juice. Nyiprat deh, bye kamera. Ini dari anime loh guys. Sekarang gue mengerti kenapa di Shokugeki no Soma itu kalau bagi yang baru lihat tuh kayak lebay banget sih lo, gitu doang sampai kayak gitu. Okay. Ini beneran wanginya? Karena ya, kalau masak itu it's a lot of senses. Iya. Dari cita rasa, dari visual. Pokoknya panca indera tuh kepake ya. Dari visual, cita rasa, dan juga memori. Terus kita kasih seasoning sedikit. Oh iya, datanya belum di season. Yep. Dan juga yang terakhir. Oh, pakai lime. Tuh kan netizen yang julitin gue, kak, kenapa sih masak suka pakai lime? Lemon. Emang kenapa chef kalau pakai lemon? Minta bakingan nih. Gini, ini sama juga kenapa kalau misalnya kita bikin dessert, ada yang namanya salted caramel, bikin coklat dikasih garam. Gitu. Dessert itu kan harusnya manis. Ya memang. Nah, sama juga kalau misalnya masak, kenapa kalau dikasih rasa acidity dan juga rasa gurih asin, ada manis dan itu tuh gini, kalau misalnya kita makan, gua makan gula nih, karamel, satu sendok, nggak ada saltnya, enak. Iyalah, manis banget. Gigi sakit, justru kita menambahkan, mengilusikan indera perasa kita dengan adanya garam supaya kita bisa makan lebih banyak lagi. Sama kayak micin. Kalau lemon, acidity dan juga dan lain-lain itu is a balance. Ya, jangan kamu bikin langsung dikasih. Nah, ya kan? Acidity and also balance supaya kita bisa makan itu terus-terusan gitu. Dibilangin ya sama chef tuh. Kaleng-kaleng. Beh.
Set. Set. Tuh tadi kita tinggal finishing pakai butter terakhir. Sumpah ya, ini tuh enak banget. Seenak itu. Mau meninggal. Wah. Oke. Okay. Abis itu kita selalu kalau misalnya finishingnya pakai butter. Yes. Waduh, jadi creamy-nya memang dari butter ya? Butter ya, nggak pakai cheese dan lain-lain. Karena mungkin betul. Memang nggak nyambung ya sama cheese dengan resep ini. Yang unsalted ya, Chef? Yep. Oke, okay. Jadi bisa lihat kan creamy-nya? Oh, oke. Okay. Iya benar, ini beneran kayak di anime sih. Iya, yep. Jadi bisa dilihat creamy-nya. Teksturnya tuh. Pure butter. Sugoi desu ne! Arunol chefu! Desi ku! Kita akan pindahkan ini, jadi kita akan taruh di plate. Setengah. Nah, gua kasih tahu tripsnya. Risotto, bam. Oh gitu. Supaya rata, menyebar, rata, distributed. Distributed, evenly distributed. Oke, okay, berarti tinggal bacon ya? Tinggal baconnya. Oke, okay, kita kasih garam sedikit. Oh gitu, oke. Okay. Habis gitu daun parsley-nya. Ini kalau dijual mahal nih tangannya Chef Arnold bikin. Bacon, kita akan bikin crispy. Jadi kalau misalnya kita bikin, kita langsung taruh aja. Karena dia sendiri, ini fatty banget ya bacon-nya yes. Ya. Nice and fatty. Pan-nya cuma cukup 3. Coba dia paksain nih. 4. Udah. Udah. Wah. Tinggal nunggu dia minyak-minyaknya keluar. Jadi ini kalau bisa pakai bacon, tuh nggak perlu pakai minyak sebenarnya. Ini udah wangi bacon. Sebenarnya sih I like it more crispier, lebih crispy, golden crispy and delicious. Woi. Oh, belum satu sisi ternyata yang panasnya di sini dong. Jadi kita harus flip nanti. Kalau misalkan nggak mau pakai bacon, nggak apa-apa. Ada smoked beef yang kalian bisa pakai juga. Nah, itu baru. Taruh di sini. Oagario. Itadakimasu. Kalau enggak enak, waduh enggak tahu deh. Dari 10. Dari 10 penilaian saya adalah Kita harus nilainya secara gimana, Chef? Konsep, bukan gue yang masak lo ya. Secara konsep dan rasa, aku kasih nilai 7,8. Kenapa? Karena ini baru ya bagi aku pribadi, tapi rasanya memang cukup light, tapi belum yang gue akan makan ini setiap pagi untuk sarapan gitu. Karena kan di animenya kan sarapan gitu ya. Kayak okay, kalau makan enak gitu, tapi nggak mau pesen yang lagi gitu. Oke. Okay. Kalau gua jujur aja gua kasih nilai ini 8,25. 8,25. Yep. Oke, okay, beda okay, tipis. Oke, well, kalau itu take dari konteks breakfast ya. Tapi secara konsep dibikinin ini rasanya dari asam, gurih, apel, bacon, black pepper itu semua fascinatingly combination yang dapat. Tapi enak kok ini. Ya, kamu baik sekali, thank you. The bacon itu yang key important role di sini sebenarnya. Iya, bacon membantu sih. Kalau menurut aku, ketika gue makan risotonya doang, enak. Iya, kayak bakal enak kalau misalnya lebih dari 3 sendok. Betul. Tapi kan ada bacon, ada manis, ada gurih, ada asam sedikit dari lemon, yeah. Itu yang kita makan terus-terusan. Oke, okay, well anyway. Thank you sudah ada di sini Hokage. Lagi makan. Lo nggak apa-apa. Oke, kita sering-sering ada. Terima kasih. Kalau misalnya kalian penasaran dengan Stacy TikToknya di @queerkunoichi Hokage, like, subscribe, karepmu. Kalian pengen bikin video apa lagi tentang Soma dan lain-lain? Komen. Kemungkinan besar nggak ada anggap. Oke. Okay.